Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, hendaklah menjauhi tiga perkara ini. Sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib diberi kemuliaan karena memberi perhatian kepada tiga perkara ini. Dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri, diceritakan kisah Ja'far mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ja'far radhiyallahu anhu dengan berkat kejujuran dan tidak berbohong selama hidupnya, ketika ia meninggal dunia, Allah memberinya dua sayap hijau yang dipenuhi dengan intan dan mutiara yang dapat ia gunakan terbang bersama para malaikat. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Ja'far, wahai putra Abu Talib, dengan amal apakah kamu bisa mencapai kemuliaan ini?" Ja'far menjawab, "Aku tidak tahu, hanya saja aku menghindari tiga perkara, baik dalam keadaan kafir dahulu maupun dalam keadaan Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah tiga perkara itu?" Ja'far menjawab, "Aku tidak berdusta, aku tidak berzina, dan aku tidak mabuk, baik dalam keadaan kafir dahulu maupun dalam keadaan Islam." Nabi bertanya, "Itu semua adalah perkara haram di dalam Islam. Dengan alasan apakah kamu mencegah ketiga perkara itu dalam keadaan kafir?" Ja'far pun menjawab, "Aku berpikir dalam perkataan, sesungguhnya orang yang berdusta dalam perkataannya, maka ia tercela, dianggap buruk di antara para makhluk, dan ia pun menjadi malu atau terhina. Maka aku berpikir soal perkara zina, sesungguhnya orang yang berzina dengan istriku, anak perempuanku, dan saudara perempuanku, maka itu akan menjadi sebuah aib atau kehinaan bagiku. Aku pun tidak mau menanggungnya. Demikian pula orang lain pun tidak akan mau menanggungnya, karena itulah aku mencegah zina. Adapun mencegah mabuk, aku melihat setiap makhluk menghendaki jika akal mereka bertambah melebihi orang-orang yang berakal. Barang siapa yang meminum dan mabuk karena hilangnya akal dan tersibukkan oleh bicara ngelantur dan orang-orang menertawakannya, karena itulah aku mencegah dari mabuk." Kemudian datanglah malaikat Jibril sembari berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Benar yang dikatakan Ja'far. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya dua sayap karena ia menghindari tiga perkara ini." Dari Ali bin Husain, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'u khisalin man kuna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotaya. As-sidqu wa syukru wal haya wa husnul khuluqi." Ada empat hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka sempurnalah Islamnya meskipun dari ujung kepala hingga telapak kakinya terdapat kesalahan dosa. Empat hal tersebut adalah jujur, syukur, malu, dan akhlak yang baik. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu meneladani Ja'far radhiyallahu anhu agar mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.